semuanya betul-betul ada pertanggungjawaban. Jadi tidak boleh dipertentangan. Ini saya pakai hisab, ini saya pakai ru'yah. Itu tidak boleh dipertentangkan. Justru dengan ru'yah itu menambah bobot keyakinan menggunakan metodologi hisab. Semuanya pasti ada manfaat, ada hikmah di balik itu semuanya. Itu saya kira, dan matur nuwun juga kepada Basnas, kalau disepakati, disetujui dan nanti hasilnya akurat bagus, tempat ini harus kita tata yang baik. Ini kan milik provinsi ini, Bapak Abu. Jadi Candi Suko itu milik cagar budaya provinsi. Kita punya beberapa wilayah tanah yang kita beli untuk parkir di beberapa tempat. Dan di sini juga menurut sejarah Brawijaya juga tempat kontemplasinya para sepuh bini sepuh. Teknologi tidak ada radio yang mau puasa pasti menek wit. Kambil sedur-durnya nyawang, oh menurut keyakinannya dia, oh iki wis wayahe poso, oh iki wis wayahe buka, iki wis wayahe Idul Fitri. Itu ada keyakinan, dan masyarakat umum biasanya mengikuti para alim, ulama, banyak kiai dan lain sebagainya, sehingga tambah HP, googling dan lain sebagainya. Rung karuan bener wong saiki wong cengengesan uga biangan uga enek larangan apa-apa nenggon HP wis ora enek pertanggung jawabane sapa-sapa. Jadi kalau tidak cermat, tidak hati-hati, kita dengan sumber berita yang betul, memang betul-betul berita bohong itu hampir menyerupai, mewarnai setiap hari kita lihat. Jadi kalau nanti berjuang bersama-sama, kemudian tempat ini yang paling top, paling jelas tadi menurut Kasa, ulama Kasa, klub apa namanya? Astronomi Santri Assalam. Nah, mudah-mudahan juga bisa menambah bobot wisata syariah, wisata ilmu falak. Mungkin bisa jadi semacam studi komparatif dan perlu dilengkapi mungkin laboratorium untuk alat-alat yang bisa melihat bintang-bintang dan seterusnya. Jadi objek wisata tambah bobot sendiri, sambil belajar mengenalkan anak-anak bahwa oh ternyata orang puasa itu metodologi waktu itu begini-begini, dan tambah yang baru nanti ditata tempatnya yang bagus. Kalau memang nanti tempatnya di sini yang cuma karena miliknya provinsi kan dari aset agak susah, kecuali ya Basnas lagi yang harus terjun turun tangan untuk membantu dipagri sing apik supaya indah betul pemandangan ini, sehingga bisa menjadi tempat yang baik. Dan setiap menjelang Idul Fitri, wah di sini nanti di rapat menentukan awal Ramadan dan seterusnya, itu juga menambah bobot karangannya lebih baik lagi. Karena yang kita bangun yang jembatan kata dari sini juga terlihat ini luar biasa indah, dan tahun depan kita masih pakai wisata para layang, mungkin bisa 15 negara yang akan kita rencanakan di sini. Dan ya saya kira kalau namanya laki-laki kalau belum terbang layang itu, jangan bilang laki-laki lah ya. Laki-lakinya baru dua. Laki-laki sejati. Uji adrenalin ya. Bapak kan juga belum pernah jatuh dari pesawat terbang juga. Jadi saya sudah bolak-balik dan gak mati, itu berarti sekti ya gue kasih. Alhamdulillah. Bapak-bapak matur nuwun atas kebersamaannya pada sore hari. Pemerintah pasti akan mendukungnya dengan sangat baik. Bisa menjadi tempat yang strategis dan menambah keyakinan kita agar dalam melaksanakan ibadah kita
selalu penuh rasa percaya diri dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa nawa itu kita baik, positif, semoga juga menghasilkan hal-hal yang lebih positif untuk kepentingan semuanya. Pasti juga ada multiplier efeknya, manfaat yang besar di balik itu semuanya pasti juga akan mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi dan kepentingan yang baik. Saya kira itu, terima kasih atas kegiatan pada sore hari ini. Kurang lebihnya tentu juga sama-sama kita maklumi karena baru pertama kita akan belajar seperti ini. Mudah-mudahan menambah keyakinan baru. Jadi nek cerita iki iso nyambung karo kancane. Hilal iki apa to? Hilal iki Gatot mencenge lho. Nah. Ya digudur kan. Pada saat menjelang Idul Fitri kan hampir semua perhatian kita pada televisi untuk melihat itu. Nah, ilmu pengetahuan itu kan bagian dari perlunya mensosialisasi agar menambah rasa yang lebih mantap lagi. Matur nuwun Pak Alim Ulama, para tokoh agama, para kiai dan semuanya yang telah hadir pada sore hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.